Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya di dalam usaha kalian masing-masing. Amin. Oke, di sini kita akan melihatkan atau mempraktekkan atau memfaktakan burung jalak kepu, jantan dan betina dalam ukuran kecil. Jadi di sini setelah kita amati berbagai burung silangan dan yang tidak silangan ya, itu sudah akurat sesuai dengan penilaian kita, sesuai dengan penelitian kita di sini. Jadi ini adalah fakta yang kita ungkap di sini, bukan berdasarkan browsing ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan apa yang ada di sini gitu. Jadi ini kebetulan ada anakan burung jalak kepu yang asli, yang bukan silangan, sehingga kita nanti akan memperlihatkan dengan seksama ya. Semoga saja ini real, jadi sesuai dan mudah dimengerti untuk teman-teman di sana ya, khususnya untuk pemula ya teman-teman ya. Oke, kebetulan di sini ada 3 burung jalak kepu yang kita panen kemarin. Untuk yang baru gabung silahkan cek video sebelumnya. Ini kita ambil dari glodoknya atau dari indukannya itu umur 4-5 hari saja, dan bulu apa jarum itu masih pendek, dan setelah sekitar 1 minggu udah sebesar ini. Namun besarnya kalah dengan si Boni atau anakan burung jalak silangan ya teman-teman, seperti yang 6 kemarin. Tapi sekarang sudah dibawa sama teman ya, jadi ada yang butuh juga, ternyata ada yang mau juga ya. Alhamdulillah kita nggak perlu repot-repot untuk mengurusnya, karena ini di kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi, dan kita juga sedang proses persiapan untuk tempatnya ya. Tempatnya biar nyaman, biar aman, biar nggak diganggu sama sesuatu ya, khususnya kucing ataupun predator-predator lain. Nah, di sini kita sedang mencetak untuk indukan gitu ya. Oke, langsung saja, di sini kita sudah memisahkan ya, sudah memperlihatkan dengan jelas ya, pindahkan dari tempat yang agak dalam sampai ke tempat yang enak dilihat ini ya. Jadi saksikan dengan seksama ya teman-teman. Ini kita kasih makan dulu ya. Jadi ini anakan yang sehat, no cacat ya, alias tidak cacat ya, keadaannya seperti ini. Jadi ini adalah anakan burungnya jalak kepu yang asli dari Kalimantan. Jadi asli mata putih, bukan silangan ya. Karena sekarang itu untuk burung jalak kepu banyak sekali silangan. Tapi menurut saya tidak pengaruh juga silangan maupun tidaknya. Semua burung jalak itu intinya bisa ngomong ya. Karena saya sering sekali untuk menanyakan kepada teman-teman, ada yang datang kemari dan menanyakan apakah ada yang asli mata putih untuk burung jalaknya. Terus saya balik nanya, emang kenapa yang mata putih? Ya, jawabnya katanya, kalau yang mata putih bisa ngomong, mudah diajari. Nah, saya bilang, kata siapa? Kata temen. Terus, suka burung itu udah berapa lama? Baru kemarin. Oh iya, iya, iya. Terus saya bilang, yang namanya burung itu semua bisa ngomong untuk jenis burung jalak, bahkan bukan jalak kepu saja. Ya, gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa amati ya, yang tangan kanan ini adalah jantan. Jadi ini ada 3, tapi sejantannya cuma 1. Nah, untuk ciri-cirinya dari ekor seperti ini ya, ini rata dan kecil, tapi untuk postur tubuhnya besar teman-teman. Padahal ini anakan yang nomor 2 ya, bukan yang pertama. Jadi kalau yang pertama ini malah kecil. Nah ini ya, jadi ini yang pertama, dan yang tengah itu nomor 3, dan yang jantan itu nomor 2. Itu yang santan nomor 2 yang sebelah sana ya. Nah ini, nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk kepalanya itu lebih besar, dan untuk kakinya itu lebih panjang. Nah itu malah berdiri ya. Jadi yang 2 ini betina semua. Itu yang kita perhatikan dari dulu. Kalau teman-teman pengen lebih jelasnya, bisa dicek untuk kakinya, itu agak gede, agak panjang. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi udah kita amati, tapi itu khusus untuk burung jalak kepu yang asli ya, maksudnya bukan silangan, baik mata kuning maupun mata putih yang pernah kita pelihara di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya ya, semoga saja ini akurat, karena untuk burung jalak kepu yang jantan itu ternyata itu posturnya besar seperti itu ya, karena untuk bunyinya itu mungkin kalau yang awam nggak begitu paham. Oke, kita akan melihat burung ciblek juga nih. Jadi ini ciblek juga jantan dan betina. Ya, ini posturnya
sudah berbeda ya. Jadi yang satu kecil, yang satu besar, dan bulunya pun yang satu agak kehitaman, yang satu agak kemerahan. Jadi di sini nggak begitu terlihat jelas, namun mungkin untuk teman-teman yang sedang punya burung ciblek anakan itu mungkin bisa diteliti ya. Itu ada agak merah, agak kuning ya. Terus yang satunya itu agak hitam, dan untuk kepalanya pun agak besar, dan nggak pengaruh untuk si nomor satu dan nomor dua, itu nggak pengaruh. Ya, pengaruhnya itu warnanya ya. Jadi untuk yang agak hitam itu si jantan, dan yang agak kuning itu si betina. Itu untuk ciblek apa? Ya semua ciblek. Jadi untuk akuratnya ya ciblek kristal, ciblek semi, dan ciblek alang-alang untuk akuratnya ya. Lain dengan ciblek sawah itu agak putih-putih, jadi nggak sama ya. Oke, jadi ini untuk yang sehat ya teman-teman ya, untuk cara kebunnya. Kalau yang biasanya itu pertumbuhan cara kebo yang terganggu itu biasanya burungnya agak kecil. Jadi kalau di sini itu namanya kerdil ataupun apa namanya baceng itu ya, baceng atau pokil itu ya. Jadi untuk tubuhnya nggak normal, nah itu beda lagi. Jadi kita yang di apa namanya kelihatkan di sini, dicontohkan di sini adalah untuk burung jala kebo yang normal, yang tumbuh seperti biasa. Jadi inilah faktanya yang kita ungkap ya. Karena kenapa kita tidak membuat videonya dari dulu waktu pertama lahir? Karena kita belum yakin. Jadi untuk peliharaan di rumah sama untuk yang di alam itu beda apa enggak? Ternyata sama saja gitu ya. Jadi sama untuk di hutan ataupun yang ternakan itu sama saja. Untuk jantan dan betina itu dari postur, dari kepala, dari kaki, dan biasanya sih ada warna bulu, ada perbedaan. Tapi untuk perbedaan itu enggak jelas sesuai dengan musim. Kalau musimnya itu selalu panas, kalau di lahan itu biasanya bulunya itu agak hitam. Tapi kalau sering hujan, mendung, ya pas dia apa namanya netasnya itu musim kurang panas, itu biasanya warnanya cenderung lebih abu-abu gitu ya. Jadi untuk perbedaannya sih cuma sedikit, cuman ya kayak gitulah. Kita sudah sering sekali untuk mengamati burung ini. Ya, mungkin segitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Terima kasih dan salam sukses.